Oke, sekarang saya ada di lokasi yang ya bisa dilihat sendiri ya. Kalau tadi kita ngeliat yang hijau-hijau, sekarang kita ngeliat yang gersang-gersang bekas terbakar. Ini terbakar selama 2 bulan di awal tahun 2014 ya Pak? Iya. Ya, dan selama 2 bulan. Dan menyedihkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akhirnya. Padahal mereka yang masuk ke area yang sudah dimiliki rakyat ya, bukan sebaliknya. Rakyat sudah lebih dulu ada di sini gitu. Jadi cukup menyedihkan. Sementara saya nggak tahu Pak, kalau misalnya rakyat ingin membangun kembali apa yang mereka punya kayak sebelumnya gitu, itu butuh waktu berapa lama ya? 10 tahun waktu yang perlu ke masyarakat, bahwasanya untuk menanam sagu itu bisa sampai panen 10 tahun Pak. Jadi dengan terjadi kebakaran ini, masyarakat bagi desa Sungai Tor dan Tebing Tinggi Timur khususnya, kami merasa sangat kecewa sekali terjadi hal ini, diakibatkan terjadinya kanalisasi oleh perusahaan PT Lum yang membuat kanalisasi itu pada tahun 2009. Ya kalau bisa dibilang PT Lum yang masuk ke masyarakat ya, bukan masyarakat yang mengambil area mereka ya. Masyarakat ada di sini lebih dulu kan. Bahwasanya PT Lum itu dia mengambilkan hak masyarakat di sini, masuk wilayah kebun masyarakat di sini. Jadi kami selaku masyarakat sangat menolak keberadaan PT Lum, bahwasanya merusak kebun masyarakat dan juga merusak lahan gambut. Bahwasanya gambut di daerah kita sini kedalamannya lebih kurang 9,5 meter yang telah ditelitikan oleh UGM dan UNDRI sebagai peneliti di universitas. Jadi harapan kami kepada pemerintah bahwasanya ya segeralah cabut PT Lum ini supaya kembali hak masyarakat itu. Dan itu sebenarnya sudah pernah dijanjikan ya Pak. Saya kemarin saya datang sini dapat masukan gitu, bahwa itu sudah pernah dijanjikan oleh Pak Presiden nih. Ya. Sebetulnya sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu itu sudah pernah dijanjikan oleh Pak Presiden, oke akan dicabut, betul? Iya. Pak Presiden berjanji ini akan dicabut izinnya PT Lum, ini akan dikembalikan masyarakat supaya bisa meningkatkan kearifan lokal masyarakat di sini, yaitu sagu sebagai sumber ekonomi masyarakat, dan juga sagu ini ramah dengan lingkungan. Bahwasanya sagu ramah dengan lingkungan tanah gambut yang rawa dan ramah juga dengan hutan, tidak merusak hutan gambut ini, apa tidak merusakkan sagu ini dengan keadaan gambut kita yang berada di sini. Bahwasanya apabila ada banyak sagu, bahwasanya hutan yang masih lebat, bahwasanya gambut ini tetap basah kan, tidak menimbulkan kebakaran ya untuk yang berikutnya. Ih, jangan sampai ada kebakaran lagi. Dan ya sedih kan, maksudnya sesuatu yang harus dibangun selama puluhan tahun dirusak dalam waktu 2 bulan dan minimal harus ada 10 tahun lagi untuk minimal masyarakat bisa kembali memanen sagu gitu. Jadi saya sih ada di sini hari ini, saya juga pengen lihat sagunya Pak Jokowi yang kemarin ditanam ya. Saya pengen lihat, tapi yang jelas Pak Jokowi saya sih menagih janji. Saya akan hadir untuk menagih janji Anda. Ya, beban. Jadi yang tidak berduri, ada yang berduri sedikit-sedikit, itu namanya sangke. Jadi ada yang berduri banget dan ada yang sedikit-sedikit? Iya. Oke. Berduri sama yang tidak berduri, tiga jenis ini ada. Apa aja? Berduri, beban, sangka. Jadi kalau ibu tanya mana yang mutu yang paling bagus, kami pun kurang tahu. Juga kadar sagu yang banyak juga kami kurang tahu, karena kami tidak ada yang uji pertama. Tapi bagi kami di sini Sungai Tohor ini kebanyakan menanam pohon sagu yang berduri, karena musuhnya kurang. Kalau beban itu musuhnya sangat banyak. Babinya, monyetnya, tupai. Bapak nunjuk saya sih. Nah, iya, banyaknya itu. Dia kan kayak gini, nunjuk ke situ. Banyak. Babinya gitu, nunjuk ke monyetnya. Kalau apa? Kalau rumbia pemban, Bu, itu wah, pada penyuka babi, tupai, monyet, koyaknya itu. Payah tumbuhnya. Tapi kelebihan berduri ini banyak. Anak kan dia banyak.
tidak seperti rumbia Bembar dengan sangka. Anaknya kurang. Tapi kebanyakan sini rumbia berduri lah. Bersandingan dengan mawar berduri ya. Tapi kalau lainnya ini berbuang banyak kabarnya. Sampai ke lokasi, kalau dari tadi kita sempat mikirkan kayak apa sih pohon yang bentuknya udah berapa tahun, ini udah 10 tahun dan kita lagi ceritanya mau manen ini ya. Nah, coba diceritain dulu proses step by stepnya untuk manen ini. Iya, untuk panen sagu ini sudah bisa dipanenkan lebih kurang usianya 10 tahun. Jadi sebagai pekerja sudah coba membersihkan batang sagu ini, akan kita tumbangkan, akan dijadikan uang. Dibersihkan dulu tadi ya, berarti oke. Sudah dibersihkan, nanti kita ada proses penebangan. Sebentar lagi kita buat proses penebangan. Dan mati kata nanti sudah proses penebangan ini, semua batang sagu dibersihkan kembali supaya senang proses untuk penurunan ke sungai, ke kilang ya. Supaya kilang itu bisa nanti proses sagu basahnya. Nanti akan kita kesana nanti. Jadi ini proses ini dulu mbak. Oke. Dan gue ada di sini, sumpah banget pengen nyoba. Lumayan area ini menyenangkan, agak berduri sedikit tapi udah dikasih tahu. But the rest of the trip menyenangkan banget kok. So gue pengen mencoba minta diajarin ya, mana itu seperti apa. Okay. Habis sagunya udah ada yang panen, barusan habis mencoba membantu menebang pohonnya, which is kalau dari manual, jangan dipikir melakukan ini dengan alat yang sudah mempermudah, enggak, manual dengan kapak. Dan pada saat kita berpikir, oh kayaknya kan kalau gue ngeliat sama ini kan tinggal tek, oh jatuh gitu, ternyata ngangkat kapaknya berat gitu. And it's very nice, dan tadi begitu udah itu kebuka dan nyoba sih, aneh sih rasanya. Belum enak kali ya, aneh kali ya, buat gue sih rasanya aneh. Tapi abis tadi gue juga nyobain namanya ngolek itu, bawa batangnya itu ke bawah, ngelewatin jalur-jalur kayu ini. Lagi-lagi kita mikirnya kan cuman, oh ini cuman didorong nih, gampang, enteng. Gue kayaknya sudah menambah otot gue sekitar berapa sentimeter baru ngelakuin itu. And I didn't do it full. Salut sih sebenarnya. Salut untuk kegiatan yang sebenarnya sudah menjadi satu kebiasaan masyarakat, satu kegiatan yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Kalau sampai itu harus hilang dan diganti dengan sesuatu yang entahlah apa itu, kayak sangat sayang sih. Sangat-sangat disayangkan. Justru hal seperti ini harus dipertahankan menurutku. Ada di, kalau gue ngeliatnya sih kasat mata sejenis kolam-kolaman dan ada bau-bau agak kayak tape di sini. Wanu bisa jelasin nggak ini apa? Ya ini bau sagu memang beginilah bu baunya. Iya. Jadi ya, cara prosesnya untuk mendapatkan ini, setelah ditebang tadi, langsung dipotong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Tapi kebiasaan di sini semeter 10 cm.
Semeter 10 cm? Meter 10 cm. Kenapa? Karena itu ukuran yang biasa dibuat orang sini. Karena kalau panjang, kita mendorongnya itu agak susah. Nah ini. Nah, jadi setelah bahan bakunya tersedia di kanal itu di bawah, setelah banyak, langsung dinaikkan. Dinaikkan ke tempat ini yang sesuai dengan kebutuhan tampung. Ya. Setelah itu buruh kilang, biasanya buruh kilang ini 2 atau 3 orang. Ini langsung dikupas, dikupas kulitnya. Kulitnya dibuang ya? Dibuang kulitnya sebanyak yang kita perlukan. Kalau sebesar bak ini, Bu, ini bisa tertampung 25 potong sampai 30 potong. Ya, jadi sudah selesai semua dikupas, lepas itu langsung dibelah. Dibelah 2, lepas itu diracik lagi. Tujuannya supaya kita nanti memarutnya agak senang, pantas. Yang sudah dikupas dibelah, diletakkan di atas itu, di atas para itu. Diletakkan aja ya? Diletakkan aja dulu semua, 30 tual tadi atau 25 tual tadi, sudah dibelah, sudah diracik, letakkan itu semua. Setelah habis, sudah selesai semua, langsung kita hidupkan mesin. Hidupkan mesin, langsung kita mengerjakan pemarutan. Pemarutan? Ya, pemarutan namanya. Pemarutan, biasanya sebanyak 25 atau 30 tual itu, lamanya memarut itu sekitar 45 menit siap. Selesai itu ya, 25-30 tual itu ya? Ya, jadi setelah itu, dah habis itu semua, langsung kita, dalam bak itu Bu ada baling-baling. Baling-baling untuk memutarkan ampas sagu untuk mengeluarkan patinya, itu pakai baling-baling. Pakai baling, seperti yang sekarang, itu ini tengah mengeluarkan proses mengeluarkan ampas sagu, patinya itu. Jadi pati itu nanti akan masuk ke bak pengendap ini. Masuk akan bak pengendap ini. Jadi kerjanya satu hari dua kali. Pagi sampai jam 12, nanti sorenya jam 1 sampai jam 5 petang. Cuma yang lamanya Bu ya, memisahkan patinya dari ampas itu agak lama, sampai 3-4 jam baru. Makanya satu hari cuma bisa dua kali. Nah kalau udah begini nih, kayak gini, airnya didiamin berapa lama nih? Udah dibawa air gini? Gini Bu, hari ini kita Pak kerja, itu terus saja hari besoknya kerja, belum dibuang lagi airnya. Dia makin hari kerja, dia sagunya makin tambah, sudah ini sudah timbul sagunya, lalu airnya kita buang. Kita biasanya berapa hari itu sampai timbul sagunya? 10 hari. 10 sampai 12 hari lah timbul pangkal ini. Ini bak ini isinya sampai 20 25 ton nih, Bu. Banyak ini. Banyak isinya nih. Jadi lumayan jugalah. Bisa buruh sini bisa mendapat satu kali 10 atau 12 hari itu bisa menghasilkan bersih sampai 1,5 juta yang buruh kerjanya dapat. Banyak, Bu. Cuma di sini harga ini mahal. 45.000, 40 sampai 45.000 nih per tual kami beli. Oke, oke. Dan ini hasilnya ya, gue mau ngeliat ntar ya. Tuh. Gini kayak gitu. Kayak gini nih ya. Tuh. Nanti ini, Bu. Hah? Nanti yang ini sudah dikeringkan air, hah? Lalu kita masukkan dalam karung. Ini nih, ini airnya dibuang, masukkan dalam karung. Dalam karung. Jadi airnya ya apanya keluar terus, dia akan membeku nanti itu keras. Nanti kalau kita untuk dimakan, kita makan bikin lemping, bikin sempol, sampai di rumah, di kampung, itu dibersih lagi, Bu. Bukan langsung ini kita proses, enggak. Kita bersihkan lagi dengan air putih, ditapis lagi. Kita khawatirkan dalam ini masih dalam keadaan sagu mentah, sagu ini masih kotor, Bu. Belum bersih. Sampai di rumah nanti kalau kita proses, ibu-ibu yang buat itu dibersihkan lagi. Enggak langsung begini. Enggak langsung, Bu. Bentuk rasanya kenyal-kenyal kayak... kenyal-kenyal kayak apa gitu, baunya bau ragi, tape gitu. Iya sih. Tapi beda, Bu. Kalau batang sagu di tanah gambut itu, ya, bau enggak ada. Okay. Putih, cantik putih. Ini dah campur nih. Sagu ini sudah campur tanah yang mineral ini. Dah campur. Yang gambut tuh sama sekali enggak ada baunya? Enggak ada. Bagus. Cuma kandungan sagu di batang itu kurang. Kurang banyak. Itu kekurangan dia. Tapi kelebihannya ada, sagunya putih, baunya kurang, tak ada seperti ini. Tidak ada. Tapi kalau ini sagu di tanah ini, sekitar ini, inilah baunya. Panjang kan ngerjain sagu sampai dari pohon
tuh yang tadi gue ngangkat gitu, sampai nantinya kita bisa makan dijadiin apa tuh panjang, dan itu perjuangan masyarakat yang sangat panjang, jangan disangka enteng. Kita lihat proses lain. Semangat jiwaku untuk selamanya, janjian aku akan selalu berjuang bersama dan bergerak dengan tangan. Ikan diriku membela dan membangun di rumah kita, Indonesia yang penuh cinta. Tanaman yang sagu yang ditanam oleh Pak Jokowi kalau nggak salah 6 atau 7 bulan yang lalu, dan beliau sudah mendengar tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sini, dan dia juga sudah mengucapkan janji bahwa akan mencabut izin dari operasinya PT Lung. Jadi sekarang hari ini adalah tanggal 2 Juni 2015, belum ada update apapun, jadi fungsi kita saat ini adalah membantu menagih janji beliau. Saya tunggu ya Pak.